Tim Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil mengungkap sindikat pengedar narkoba jaringan internasional di kawasan pom bensin di Jalan Ring Road, Kecamatan Medan Sunggal. Penangkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan adanya dua orang pemuda berinisial YMN dan MZ yang hendak melakukan transaksi narkotika di seputaran daerah Sunggal. Berdasarkan informasi tersebut, petugas unit Reskrim Polsek Sunggal langsung menuju ke lokasi dan mendapatkan kedua pelaku tersebut. Beruntung pada saat ditangkap, kedua pelaku ini tidak melakukan perlawanan, serta petugas berhasil mengamankan 3 kg narkotika jenis sabu yang dikemas dengan bungkus teh. Selain barang bukti sabu, satu unit sepeda motor juga turut diamankan oleh petugas kepolisian dari lokasi penangkapan. Tersangka yang kita amankan awalnya dari rekan-rekan setelah dari hasil pengembangan dapatkan informasi bahwa hari Kamis sekitar pukul 20.30 itu kita terima informasi akan terjadi transaksi di pom bensin ya, di pom bensin di Ring Road di depan rumah makan sederhana. Kita dapatkan informasi, kemudian rekan-rekan dari Polsek Patumbak, rekan-rekan dari Polsek Sunggal mengecek ke sana informasi tersebut, ternyata betul ada satu sepeda motor, dua orang berboncengan yang diduga selesai melaksanakan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil penangkapan atau penindakan tersebut, kita mendapatkan 3 bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik teh Cina, kemasan teh Cina. Setelah dicek beratnya kurang lebih ada 3 kg. Kemudian kita sita juga satu sepeda motor NMAX dengan plat nomor yang terpasang itu BK6252IR. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.